kampung. Ibu kepala sekolah? Langsung lah, abis telat, harusnya baru dah. Kalau saya di dia mah ada pembiasaan. Baik, kanan, rak.
kalau dasinya yang kedua, ya nggak pernah. Sekarang saf yang pertama dia, sisanya yang belakang pegang pundak teman di depan. Nah. Gak usah pakai bicara. Oke. Sekarang pijit-pijitkan. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalau saya bilang gandu, dijawab juara, ya. Kalau saya bilang gandu, bilang juara. Sampurasun. Bandu. Juara. Jadi kalau yang sudah beres dengan diri sendiri, itu adalah manusia yang baik, ya, tidak nyusahin orang tua, taat pada guru, belajar, itu manusia baik. Tapi belum jadi yang terbaik. Kalau yang terbaik itu sudah cukup untuk dirinya sendiri, tiba-tiba dia tolongin orang lain, paham ya? Dia berbuat sedekah kepada yang miskin. Dia melakukan gerakan pungut sampah dan seterusnya. Dalam tubuh manusia ini ada tiga hal, kalau lagi. Dalam tubuh manusia ini ada tiga hal yang harus diberi makan. Satu, fisik. Fisik ini harus diberi makan gizi supaya sel-sel tumbuh. Dari rambut, dari kuku, dari daging, dari darah, dari darah. Oke? Maka jangan salah makan, ya. Jangan jajan sembarangan. Jajan sembarangan nanti ada unsur-unsur kimia racun yang akan menjadi darah dari sini, jadi benar. Jadi, hati-hati dengan yang tahu-tahu merah suka ada di potading, ya. Itu kadang-kadang pisaunya itu pewarna campuran kimia bukan dari pomat dan cabai. Otaknya diberi makan ilmu, badannya sehat tapi tidak punya otak, bodoh. Dia hidupnya tidak akan jadi apa-apa, seperti kuda, seperti kerbau, kan? Tenaga kuat dan punya pikiran. Paham ya? Pintar diisi otaknya dengan ilmu, tapi badannya sakit-sakitan, gak bisa kemana-mana, juga tidak jadi apa-apa. Yang ketiga, dalam tubuh manusia, tadi kan fisik yang harus diberi makan gizi, otak dan yang harus diberi makan ilmu. Yang ketiga adalah hati dan jiwa yang harus diberi makan ibadah. So, kamu pintar, badannya sehat, tapi hidupnya hampa, gelisah. Tuh, kulantaran naon, tarang sholat, tarang ngaji, jarang berzakat, jarang bersedekah, jarang berbuat kebaikan kepada teman-temannya. Gak enak hidupnya. Tuh ya, manusia yang baik, manusia yang sempurna kan udah badannya sehat, otaknya pintar, orangnya baik. Kalau dia hadir, kita senang akan kehadirannya, lalu menebarkan keceriaan. Mau kreatif, bergaulah dengan orang-orang kreatif. Jadi jangan salah pilih pergaulan. Kalau kamu mau pesimis, bergaulah dengan orang yang hobinya marah-marah, segala dimarahin. Sampai tiang bendera juga dimarahin. Ya, pasti hidupnya pesimis. Jadi hati-hati, nanti ada yang ngajakin geng motor, ya. Itu
pergaulan yang negatif. Tapi kalau sudah pergaulan itu kayak medan magnet gitu. Kalau kamu medan magnetnya kalah, kamu tertarik oleh si medan magnet itu. Paham ya? Kalau medan magnetnya positif, kamu tertarik positif. Kalau medan magnetnya negatif, kamu tertarik negatif. Jadi jadilah medan magnet yang positif, ya. Karena manusia ini punya dua kecenderungan, kecenderungan baik, kecenderungan jahil. Kan sudah ada ya sisi jahil dalam hidup kamu kan, sisi iseng. Ya kalau jahil iseng yang tidak merugikan, tidak ada masalah. Tapi lama-lama kalau kebiasaan, sisi negatifnya itu jadi jahat, jadi kriminal. Jadilah orang-orang jahat. Yang membunuh itu tidak masalah, yang mencuri itu tidak masalah, yang merampok itu tidak masalah. Itu. Jadi saya titipkan anak-anak SMP 28, jadilah orang yang terbaik, yang bermanfaat bagi orang banyak. Ada hadisnya, Khairunnas manfa'uhum lin. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang. Ciri orang keren yang pertama, dia senang berbuat kebaikan. Jadi saya minta kepada kepala sekolah dan jajaran, yang namanya gerakan pungut sampah, tolong dicontohkan mudah-mudahan oleh SMP 28 sebagai SMP percontohan gerakan pungut sampah. Pungut sampah tiap hari Senin, kayak hari ini, hari Rabu, hari Jumat. Tidak harus di lingkungan sekolah dan selalu sudah bersih. Di dalam selontongan, ya, radius 100-200 meter. Dilakukan 10-20 menit saja setiap hari ganjil itu, insya Allah Bandung bersih karena ada ratusan sekolah melakukan hal yang sama. Setuju ya? Sesuai dengan semboyannya, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Ya, jadi pas ya. Kalau sampah dibuang pada tempatnya, kalau mantan dibuang pada temannya. Ya, jadi ciri orang keren itu berbanyak-banyak kebaikan. Ciri orang keren itu cerdas, belajar bisa di mana saja. Oleh karena itu, Bandung sudah memasang lebih dari 5.000 titik wifi gratis. Dan cukup. Dalam 5 tahun kita akan perbanyak wifi gratis ini sampai 40.000. Jadi satu RT kurang lebih ada sekitar 3-4 titik wifi. Kenapa dilakukan itu? Karena saya tahu adik-adik semua hobinya sudah bisa. Ya, Pak Wali, apa makanan terenak sedunia? Makanan terenak sedunia adalah makanan yang gratis karena kalian. Ditambah, saya tahu anak-anak Bandung mah parkir kuotanya, kuotanya pas-pasan, HP-nya HP Cina. Kesinnya tinggal sebelah, makanya dipahami. Okay. Jadi Bandung harus menjadi yang namanya smart city. Apa itu smart city? Smart itu cerdas. Kota ini harus cerdas. Jadi semua urusan nanti dengan teknologi, dengan internet. Maka penerimaan siswa barunya pun pakai online. Ya. Mau ngecek kemacetan nanti online. Pacarnya juga online dan seterusnya. Oke. Selain Bandung ini kota paling keren, saya ingin warga Bandung ini menjadi warga yang paling bahagia di Indonesia.
saya sebutkan ciri-ciri orang bahagia ya. Mudah-mudahan adik-adik masuk dalam kategori. Satu, ciri orang bahagia suka tersenyum kayak adik. Jadi jangan mengaku orang Bandung kalau baik ya. Harus tersenyum, berikan senyum yang terbaik. Saya tahu kalau senyum tiba-tiba bikin GR ya, ada ya. Tapi lebih baik bikin GR daripada bikin marah. Orang baru makin itu naon melong. Lurus. Padahal udah terbelekan. Jadi lebih baik bikin GR daripada bikin marah. Oke? Okay? Jadi kalau kamu temannya tidak pernah tersenyum, kamu ajak dia tersenyum. Gitu ya? Dua, ciri orang bahagia senang disapa dan menyapa. Jadi kamu itu jangan pelit menyapa. Ibu guru, selamat pagi. Oke. Okay. Assalamualaikum, Tantorasun. Apa aja bisa? Eh, kamu itu dasinya keren. Nah, pasti kan senang dipuji, ya. Hafiz. Habis ini ganteng. Nah, saya sapa begitu kan senang, betul? Kamu yang pakai topi, bayar utangnya. Nah, itu menyapa yang gak bikin senang. Jadi pilih-pilih cara menyapa ya. Tapi minimal orang itu senang disapa. Itulah kenapa orang Bandung ini hobi berteman. Tidak ada orang Bandung yang hidupnya sendirian. Ya, karena kota ini kota gaul. Ya. Coba cek aja ibu gurunya. Pasti di HP-nya ada grup SD, di HP ada grup SMP, ada grup alumni SMA-nya. Ada grup sepeda, ada grup macam-macam. Jadi orang Bandung itu cirinya senang berkumpul dan berkelompok. Jumlah komunitas masyarakat di Kota Bandung lebih dari 5.000, menunjukkan orang Bandung senang berkelompok. Di sana ada orang namanya Wei. Mana Pak Wei? Ya, jadi sebagai anak SMP 28 harus punya kelompok dalam pergaulannya. Bisa ekstrakurikuler, bisa kelompok belajar, kelompok main, terserah. Tapi jangan hidup sendirian. Ya. Kita ini makhluk sosial. Dan kalau punya kelompok, kasih nama yang keren-keren. Awali, saya punya grup sepeda ya. Nama grupnya adalah Matador. Keren. Singkatan dari manggil tanjakan didorong. Jadi naik sepeda yang hanya bisa turun nggak bisa naik. Ya. Karena apa? Orang Bandungnya pada rotor. Hobinya bikin singkatan. So, sebutkan jenis makanan yang pakai singkatan. Basreng, singkatan dari bakso goreng. Iyo, arti dicolok. Batakor, bakso tahu goreng, gehu, toge dan tahu. Apalagi, bisa ngomong semua kadang-kadang. Tomro, oncom di jeruk. Cireng, nasi goreng. Habis di jeruk. Nah itu ciri orang Bandung. Gak ada, cukup. Paham ya? Jadi orang bahagia, tapi saya ingat lagi ya. Hobi tersenyum. Smile, ya. Kasih gigi kalau bisa. Makanya kalau dikoto, gitu ya. Kedua, senang disapa. Tiga, berkelompok. Kasih nama yang keren, orang Bandung. Gitu, kan?
Bapak dari mana? Kamu dari mana? Saya dari Antapani, Pak. Antapani juga cikatan antara cinta tapi tuanya. Jadi bisanya lihat GBK dari jauh. Paham ya? Ketiga, keempat. Tadi senyum, disapa, berkelompok. Yang keempat, ciri orang bahagia itu berinteraksi, bergaulnya itu di ruang publik, di lapangan. Jadi nongkrongnya itu, mainnya itu gak kemol lagi, makan di kafe lagi, bukan. Ciri orang bahagia itu senangnya ke dago pangan, senangnya ke gazibu, senangnya ke taman lansia, dan paling sering ke taman joglo. Paham ya? Jadi itulah kenapa Pemkot Bandung ini dalam 3 tahun ke depan akan merapikan semua taman-taman yang nganggur dan terbengkalai dan akan menciptakan taman-taman baru sehingga Bandung harus jadi kota taman terbaik di Indonesia. Taman yang sudah ada taman fotografi, ada taman skateboard, ada taman musik, sudah ada skateboard, tahu kan? Ada taman lansia, dan ada taman jomblo. Kalau kamu hafal undang-undang dasar, itu ada pasalnya. Fakir miskin dan jomblo dipelihara negara. Ada ya? Gak boleh pacaran di taman jomblo. Pak Wali ada yang SMS di Twitter, ada yang tweet. Pak Wali harus tanggung jawab. Saya bilang, kenapa saya harus tanggung jawab? Itu teman saya gara-gara pacaran di taman jomblo besoknya putus. Saya bilang salah sendiri. Taman itu buat taman jomblo. Jadi aku bukan taman jomblo. Pak Wali tega taman jomblonya di kolong jembatan. Saya bilang, justru saya itu saya taman jomblo, saya kasih teduh. Coba kalau udah jomblo kehujanan, kasihan kan? Pak Wali itu taman jomblo, kenapa fungsinya ada yang pendek, ada yang tinggi? Kan saya bilang jomblo juga ada jomblo pemula. Ada jomblo yang sudah 5 tahun kan beda levelnya kayak main game gitu. Jadi paham ya? Kita nanti bawa teman dari Jakarta nanya, kenapa di kolong jembatan jawabannya? Kenapa tingginya beda-beda jawabannya? Nah, yang paling keren yang lagi disiapkan di hari-hari kemarin ya, dalam waktu 1 bulan kita akan resmikan namanya Taman Film. Jadi kita nonton gratis. Kenapa tiap ada yang ngomong gratis lalu tepuk tangan? Berarti sesuai dengan penelitian ya. Anak Bandung pengennya gratisan. Nah, taman film itu ada tempat duduknya dibikin keren kayak sawah ya, kayak undak-undakan sawah. Jadi duduknya gak kayak bioskop yang kaku, duduknya rileks. Ada Megatron raksasa, layar raksasa. Dipasang tiap hari, kita launching tanggal 14 September. Senin film India. Jadi film India begitu, dimana ada tiang dia bergerak. Selasa film Korea, nanti saya undang saudara saya, adik saya namanya Lee Min Ho. Jadi
Senin film India, Selasa film Korea, Rabu film Indonesia, Kamis karena malam Jumat film horor. Karena ada saja nama Sansa Diki, nanti ada dipanggil Suster Kekon. Itu baru taman kesekian yang akan dibangun. Nanti di daerah ujung Gunung Cibiru ada taman tentara, ada tank bajanya, ada pesawatnya, ada apa. Ada taman dinosaurus di Cibiru, oke. Kemudian ada taman burung di Antapani di Gansmi. Ada taman air, semuanya. Kenapa penting? Dan juga, kalau saya ingin bicara. Jadi, supaya adik-adik orang tuanya semuanya nongkrongnya itu di ruang publik. Waktu saya bereskan taman, ya, di Bening, ada ibu-ibu SMS ke saya. Pak Wali, terima kasih gara-gara ada taman. Anak saya yang SMP dan SD yang biasanya tiap weekend pengennya mall, sekarang ngajak nongkrongnya di taman. Ya. Saya jelaskan pentingnya sebuah ruang terbuka hijau. Satu, bikin orang happy, ya. Kedua, hasil penelitian menunjukkan anak-anak sekolah yang lebih banyak berinteraksi dan melihat pohon itu otaknya lebih pintar, lebih mudah menghafal dibanding anak-anak yang jarang melihat pohon. Maka di mana ada kesempatan menaruh pohon atau pot bunga, kita harus lakukan, ya. Jadi fungsi pohon itu mengalirkan oksigen, bikin kita tenang. Jadi adik-adik atau bapak ibu guru, kalau lagi marahan dengan pasangannya, cari pohon. Pasti bayangannya lebih cepat. Oke, gitu ya. Jadi kalau stres dengan kurikulum 2013, peluk pohon. Pasti lebih stres. Ya. Jadi saya ingin anak SMP 28, anak gaul, anak keren, internetan, macam-macam, nongkrong di taman, belajar di taman, bukan anak-anak yang banyaknya di warnet aja, ngabisin duit gak jelas, kesia-siaan, dan seterusnya. Paham ya? Jadi dari warganya bahagia, kotanya menjadi smart city, itulah Bandung yang kita kerjakan. Ya. Terakhir dari saya cuma tolong dibantu Bandung bersih lagi, setuju ya? Jadi dimulai dari tolong pilah-pilah sampah. Ada sampah membusuk, mudah terurai, sudah filter lah ya. Kayak pohon-pohonan, sayur-sayuran, bekas nasi. Ada yang nggak bisa terurai lama, plastik, botol minuman, itu dipisahkan, jangan disamakan. Kalau belum nemu tempat sampah, ikuti kayak kebiasaan saya, disapuin aja dulu. Masukin ke tas dulu sampai nemu tempat sampah, ya. Jadi kalau nongkrong di taman, saya sering lihat anak-anak SMP makan-makan cul aja. Cul satu dikalikan ribuan yang cul-cul-cul ke lain, itu yang bikin Bandung lautan sampah. Jangan ikuti kakak-kakaknya, orang tua-orang tuanya yang suka hobi buang sampah sembarangan. Saya ingin anak SMP 28 menjadi pahlawan kebersihan. Jadi ya. Jadi nanti kalau sudah gerakan pungut sampah bersama ibu guru bapak guru, tolong difoto. Karena orang Bandung narsis. Ya. Jadi ada orang yang bilang, Pak Wali, kalau ada orang yang hobi marah-marah, bau panjang, pokoknya bikin orang bete, pasti penyebabnya dua hal. Satu kurang piknik, satu kurang selfie. Tidak ada orang yang foto selfie, bau aja. Jadi mari, kalau ingin jadi orang happy,
sering-sering piknik, sering-sering selfie. Jadi saya ulangi lagi ya, terakhir ingat ya, jangan pernah lupa Pancasila, oke? Okay? Kita harus bangga, yang membuat Indonesia hebat itu Pancasila. Ya, bolehlah Anda senang lagu-lagu Korea. Ada SNSD, ada Super Junior, ada Simon, ada... Saya tahu lah ya. Ada Kim Jun, Se Jun, dan Sihun. Tapi lagu Indonesia Raya tetap lagu nomor satu. Oke? Tadi, jadilah orang yang cerdas, badannya sehat, pikirannya penuh dengan ilmu, hatinya penuh dengan ibadah, gitu ya. Jangan jadi orang yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Ciri yang kesia-sia itu terlalu banyak ini, terlalu banyak itu. Terlalu banyak di jalan, terlalu banyak pemotoran, terlalu banyak di warnet, terlalu banyak tidur. Perbaiki dengan perbanyak belajar, perbanyak berinteraksi, dan seterusnya. Jadilah orang yang bahagia, selalu bersaudara dengan tersenyum, sering menyapa, berkelompok, berinteraksinya di ruang publik, ya. Teknologi harus canggih jadi orang bantu saya. Kalau ini semua dilakukan dan diakhiri dengan pahlawan kebersihan, selalu jaga kebersihan, di mana ada sampah kita pungut, kita simpan, insya Allah itulah generasi terbaik Indonesia, datangnya dari anak-anak SMP 28. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa dan jangan lupa follow Twitter @ridwan kamil. Kalau dari Polres susah karena kebanyakan. Ya. Saya kira itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap setia, tetap muda, tetap akan.
pengibaran bendera telah dilaksanakan. Siap, dibubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Oke, sebelum saya meninggalkan upacara, karena saya sebagai wali kota banyak kegiatan lain, misalnya ibu gurunya ingin difoto, ya. Jadi ibu-ibu berbaris di depan. Saya hanya bisa menyelamati, mau saya kasih salam, tapi hanya pasukan yang paling depan ya, mewakili barisan di belakang. Thank you.